guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, di video kali ini aku mau ke taman lagi ya guys. Nah, inilah suasana di siang hari ya guys, di bawah apartemen nih guys. Ini hari Senin, tapi tanggalnya tanggal merah nih guys. Jadi semuanya kita buruh migran dari mana saja diliburkan guys. Cuaca hari ini masih mendung ya guys, seperti hari kemarin. Jadi nggak panas. Mungkin diperkirakan akan turun hujan ya guys. Nah, kalian masih inget kan di jalan ini? Yang di videoku kemarin, aku kalau jalan kaki mau ke taman ini lewatnya jalan ini nih guys. Taman ini deket nih guys, kalau misalnya aku naik kereta dari tempat kerjaku ke taman ini cuman $5 ya guys. Nah, jalan kaki juga deket. Aku biasanya kalau lagi pengen jalan kaki ya jalan kaki, kalau lagi males jalan aku juga walaupun deket naik kereta lah ya guys. Nah, aku sekarang sudah nyampe di lokasi taman ya guys, sudah sampai di stasiun ya guys. Hari ini aku mau ketemuan sama temen nih guys, yang kebetulan dia lokasi kerjanya jauh banget, jadi baru hari ini dia sempet pengen ketemuan sama aku. Jadi insya Allah hari ini kita ketemu deh guys. Ini suasana masih rada pagi ya guys, jadi masih tampak sepi. Kalau sudah siang di sini padat banget nih guys. Sekarang aku sudah sampai di pasar ya guys, dan aku mau jemput temanku dulu di exit Y. Aku sudah sampai di exit D ini guys. Mana nih temanku? Nah, inilah suasana tamannya ya guys. Banyak yang lagi olahraga.
sini juga banyak orang-orang sininya pada liburannya di taman nih guys. Dan di sini juga di taman tempatnya anak-anak bermain itu sudah mulai dibuka lagi ya guys. Jadi sudah diperbolehkan buat bermain. Jadi sekarang alhamdulillah di Hong Kong sudah mulai membaik ya guys. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya guys. Amin. Nah hari ini aku tadi siang udah ketemuan sama teman aku ya guys. Dan karena temen aku nggak mau dibikin video, jadi mohon maaf aku nggak bisa ditampilin di videoku kali ini ya guys. Nah untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Assalamualaikum, bye bye.